saya tanya dokter datang jam berapa? Saya kan dari situ saya intip. Kalian merebut nyawa orang juga. Kalian ada di situ ya. Dua Kristen satu Muslim ya, saya ingat. Kau tak main foto. Kalian tak terima dibilang kayak gitu. Kalian sudah panggil satu nyawa. Pernikahan apa gitu. Terakhir lagi kan yang kulit itu tanya lagi, sus kenapa keluar darahnya terus? Iya bang, darah kotor itu katanya. Aku yakin itu di bis itu masih posisi sadar dia tuh, cuman nggak tahu. Sampai histeris kayak gitu begitu masuk dokter sama ada dua suster. Lagi terakhir, semoga dapat imbas ya. Harus selamat. Ini menunggu satu hari ini Pak. Udah satu hari kritis di situ baru dioperasi. Udah kritis. Baru dioperasi. Dan satu lagi disuruhlah kami suruh anakku. Tolong mama datang segera. Siapa yang berdarah AB katanya. Kami secepatnya ke sana. Udah sampai kami di klinik Bunda Mulia, disuruh lagi ke rumah sakit umum untuk mengapa? Ku bilang sama si Binsal, si Tanggang, lo kok kayak gitu? Klinik si Tunggul di situ anakku itu mau donor darah dari suamiku di situ nya diambil. Tapi kenapa mesti ke rumah sakit? Menunggu ke rumah sakit udah mati lah menantuku, ku bilang. Itulah di situ aku nggak tahu sampai mau aku balik lah mejanya itu yang di rumah sakit itu sangkai ngapanya? Karena nyawa cucuku sudah hilang. Tapi yang kuharapkan pinoma lah menantuku ini, ternyata menantuku juga enggak ada lagi. Itulah, makanya ke depan ini aku mohonlah, bagi yang apa, janganlah kalau aku mohon, jangan lagi dibawa ke sini. Karena di situ saya membunuh secara tidak langsung. Itulah Pak, makanya aku enggak terima sampai ku bilang itu, sampai dunia akhirat enggak akan kumaafkan itu. Yang bilang sampai di depan dokter saya berbilang, gak ada etikanya. Gak ada etikanya itu, kasar aku bilang. Gak manusia, pelayanan gak ada. Nah itulah aku bilang pada saat itu Pak. Di menantuku ini sudah lemah, gak sanggup lagi. Dan dia, makanya kami mau, ibaratnya sepakat kami mau dioperasi. Nah itulah Pak, harus dioperasi. Tapi itulah datang buruman ulang itu tadi. Dari situ aja kan Pak, kalau seandainya BPJS gak dipakai, kami dari umum, bisa gak dioperasi untuk bisa? Itulah kata dia. Uang bisa dicari, ku bilang dari situ. Uang bisa dicari, nyawa nggak bisa diapa, ku bilang.